السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqratam inni sani yabqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sama-sama memperhambakan diri kepada Allah dalam sebuah masjid. Masjid bangun akar kita ni iaitu masjid yang bertuah, yang boleh lanjutkan dalam majlis ilmi untuk kita sama-sama belajar mengaji dan boleh reti hak agama. Karena tak ada kelebihan daripada orang yang berada dalam masjid untuk baca, dengar ayat Quran dan tadabbur akan ayatnya. Ini kelebihan yang besar yang sabit daripada hadis Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum nazalat alaihim sakinah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Maksudnya tidak ada seorang manusia hamba Allah yang berhimpun dalam mana-mana masjid sebagai umat Allah. Berhimpun apa? Pakat nak baca, nak dengar, nak tadarus, nak mengkaji akan ayat-ayat Allah. Itu hak besar kita hidup di dunia ni. Kita boleh mari duk beripung dari dalam mana-mana masjid, itu pilihan daripada Allah. Mari itu tujuannya nak mari dengar, nak mari baca, nak mari tadarus akan ayat Al-Quran. Maka disitulah kelebihannya. Nabi kata nazalat alaihi musakinah, Tuhan turun kepada mereka ketenangan. Jadi tenang orang hati, tenang ni orang duduk dalam masjid tujuannya belajar mengaji, nak cari ilmu pengetahuan. Dan yang kedua kelebihannya, diliputi oleh malaikat. Malaikat mari duduk sekali dengan kita, dia berdoa kepada kita orang yang ada dalam masjid, dalam majlis ilmi. Hak grebek dan lebih sekali, wa zakarallahu fi man indah. Berapa orang yang ada beripung dalam masjid semua ni, tak kira lelaki, perempuan, muda, tua, Tuhan ambil nama sore-sore tu hidup sebut dengan malaikat-malaikat yang bersama dengan dia di langit. Jadi nama kita diakat oleh Allah, hidup rakat di langit. Nama sekia, bin sekia, bakar sekia, hidup royak pada malaikat di langit. Kata ada hamba dia atas muka bumi ni, mari duk baca ayat yang Tuhan turun mari. Pakai duk mengaji, nak wipahe, sudah pahe, nak wa'amah. Itu hapsah sekali. Itulah, kelebihan ni, tak ada kelebihan lain. Lepas tu kita mari dalam masjid wi ikhlas, niat bersih hati, lebih-lebih lagi niat iktikaf ini masjid. Nah. Insya-Allah kita boleh. Tiga perkara kelebihan tu tak ada syak dah.
hati kita ni jadi tenir, tak hilang, serabut susah. Duk kriak gapo tu habis. Lepas tu duk sama dengan malaikat. Ni malaikat banyak mana? Bukan sekadar jumlah kita saja, duk ngaji malaikat tu mari dia dengar juga. Mari berdoa. Lepas tu nama kita ni Allah. Kita sebut oleh Tuhan sendiri. Wa zakarallahu fi man indah. Tuhan sebut nama sore-sore, hok mari ngaji duk dalam masjidlah. Yang duduk luar masjid tapi tak serupa. Orang duduk dalam masjid, duduk luar masjid, duduk rumah tak serupa. Tuhan lagi sebut kepada malaikat yang duduk sama dengan dia. Allah. Tak ada kita ni. Lalu Tok Menir tu nebel sebut nama kita perakat. Lepas cumpul habis diri dah kita. Tak kata Tok Menir tu nebel ya. Apa buah kah? Ni apa kah? Duduk perakat nama kita. Dalam kapung habis diri dah. Maka malam ni alhamdulillah kita nak ngaji berapa ayat? Dua ayat daripada suratul Saff dalam Quran surah Saff. Bunyi ayatnya auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'azim. Tiga ayat, iaitu ayat 10 sampai ayat 13 dalam surah As-Saff. Gapo makna dan maksud dia? Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu? Tuhan tunjuk pada orang beriman. Aku akan tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu azab neraka. Gapo cara perniagaan yang nak selamat kita daripada lepas azab neraka ni? Yang pertama, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jika kamu berbuat perkara, dua tiga perkara tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai-sungai yang memasukkan ke dalam tempat tinggal yang sangat baik, iaitu syurga Adni. Maka itu adalah satu orang yang beruntung yang sangat besar. Ayat ni Tuhan panggil seru khoh kepada orang beriman. Mana-mana orang beriman, tak kira lah duduk mana, ia kena nyau. Kerana manusia yang ada di muka bumi ni ada beriman, ada munafik, ada kafir, ada murtad, dan ada lain-lain lagi. Oh ni Tuhan tuju khoh kepada orang yang beriman. Tuhan panggil kita khoh semua dalam sejik dan luar masjid. Kalau dia mengaku kata dia beriman, Tuhan panggil dia tu. Bila panggil oleh Tuhan, semua kita ni kena menyahuti. Kena timulah panggil dia. Gapo Tuhan ajak? Aku nak goyak satu kargo yang persatu penega yang semua manusia yang menego hak Tuhan nak goyak ni, iaitu boleh lepas dia daripada azab neraka dan boleh masuk ke syurga.
Tak ada banyak kan orang ni. Berimeh kepada Allah. Berimeh kepada Rasul. Itu kita mengaku kata belakang dah kata kita ni orang berimeh kepada Allah dan berimeh kepada Rasul. Dan berjuang berjihad pada jalan Allah dengan tubuh badan kita, diri kita dan harta-harta kita. Banyak tu ya. Maka tu heroya. Kata orang yang berimeh sebenarnya lagu mana orang yang berimeh, dia mengaku kata dia orang berimeh. Dia berimeh ni Nabi kata bukan sekadar kita mengaku diri kita di mulut kata kita berimeh. Al-iman laisat tamanni, imeh tu bukan cita-cita saja. Pastu ma waqara, apa yang berlapa ikra bil lisan di lidah. Pastu pula wattasdiqu bil qalb, yakin di hati, wal amalu bil jawarih. Kita turut beramal mengikut segala anggota tubuh pada kita. Kita berlafaz dah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berlafaz dah. Kalau kita berlafaz tu kita percaya dari hati. Tapi tubuh badan kita, anggota kita turut supaya mulut ikrar kedak dan mengikut hati itu tasdik supaya kedak. Betul tu hewari. Dalam ayat lain nak cek kata orang berimeh ni mana tanda dia? Tanda dia mana? Dalam surah Al-Anfal tu sebut mari. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat Quran, mari tafsirkan ayat Quran yang kita baca tadi. Ayat dalam surah Al-Anfal ni Tuhan mari wihurai wi tafsir ayat yang kita baca dari surah Saf tadi. Orang berimeh ni orang lagu mana? Sesungguhnya orang berimeh yang sebenar imeh dia tu, yang sepenuh imeh dia tu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah maka dia gemetar dalam hati. Bila dia dengar orang sebut nama Allah, tak kira lah, kerana Allah tu nama dia tu 99 nama, kurang sah ya 100 nama Allah, ikut segala nama Allah, sifat Allah. Orang sebut, bukan dia sebut, orang lain sebut akan nama Allah, 99 nama Allah tu orang berimeh dia dengar nama Allah, dia mari cok di hati dia, wajilat qulubuhum, gemetar hati dia. Wajilat sini mana gemetar hati ataupun gelisah hati dia tu. Gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah kepada dia, zadatuhum imana, iman dia wasapasai naik, tinggi naik. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka banyak bertawakal kepadanya. Kepada Allah mereka serah dan tawakal. Kita dengar ayat ni kita nak cek kita lah, tak secek orang lain. Bila orang sebut nama Allah, contohnya orang bel. Ha? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Benda lain halus berlaku. Halus, dia bawa kereta-kereta halus. Dia pergi cok-cok halus, pergi bajok-bajok halus. Buat gapa halus berlaku, besar tu. Dia dengar orang sebut nama Allah. Dia dengar, zikir Allah. Orang lain sebut nama Allah. Speaker pula. Dia tepi sejek pula dah. Dia sejek. Tepi sejek. Pada dia jauh dah kali. Hati dia gemetar dah. Mana gemetar-gemetar ni, dia berasa nak tunaikan panggil Tuhan. Tuhan panggil hayya ala solah, mari kita mari sembahyang. Sembahyang apa? Hayya alal falah, supaya kita mari tepat menuju wijaya. Mari sembahyang, sembahyanglah jaya. Jaya dunia, jaya akhirat.
Atau kita kena cek diri kita lah. Bila dengar rapat, apakah kita gaduh dengan nak menuju masjid? Eh? Kata lagi, mau rapat. Tak bila rapat, you ada gaji tak bila. Tak bila rapat, tak ada gaji. Orang resmi, dia menjelih lah. Apa gaduh kita? Eh? Kalau lagu tu, berarti email belum sempurna. Maaf deh. Ni koyak, hok koyak, koyak. Yang hidup murih, koyak hidup koyak lah. Kita nak murih suara katak speaker tak kena, kena katak orang hidup koyak tu. Murih tu kan. Ikut orang sebut Allah, Allah. Ikut pihak sebut Allah, budak kawai tua kapa sebut nama Allah. Hati kita gemetar. Gemetar mana? Takut kepada azab Allah, bimai takut tak lain surga. Atau kita cek diri, tak kena hurai panjang lah. Gana boleh orang duduk baik. Tak ada orang kerja, ada kerja tipu. Ada makan, makan. Ada kena kopi, ada kecek, kecek. Ada kebong-kebong, ada kereta. Berhenti dulu. Kereta, taruh kereta. Dia menyangka, taruh cok. Dia menebah, taruh banjok. Ikut dia agak pun berhenti dulu. Nah, kecuali ada dapat hidup dah. Nabi kata, Nabi ajar kerana dia tu banyak manusia. Iza uki mati solat. Bukan dengan orang baik je, orang komak. Iza uki mati solat. Bila orang duk komak dah sejik. Wahadar al-asyak. Molek rumah tu orang tina akik siap dah hidup. Nabi kata kan, fabda'u bila asyak makin lah. Makin malek tu. Kau dah makin malek. Orang komak dah. Hidengi dia dapat. Maka Nabi kata, fabda'u bila asyak. Memakai dulu asyak. Wis penuh makin. Barulah ismaye. Dia berapa rakaat. Tak apa nak deh, apa? Noya tu Nabi ya ra'i juga kita manusia Nabi yang ti. Anu bila hidup dah dapat dah tengok belako dah. Allah, ha? Bicara mana noi kita tahu lagi boleh budu pula asal lima kalau ada putih. Mari semaya pun tak ada apa. Kita ingat kena hidayah. Nabi yang ti. Kau be'ak manusia. Ayah noknya sini nak tahu kata imanan kamilan. Iman sempurna kedok bila orang sebut nama Allah kita berasa gano dalam hati. Tak ada rasa biasa, pekatik biasa ya. Itu bukan iman berimeh tu, berimeh di lidah, bukan sakut di hati. Wa idza tuliyat alaihim, bila orang baca Quran, dia dengar. Kita dia orang baca Quran. Zadatum imana. Kerana Quran ni kecepat daripada Allah. Tuju kepada manusia. Quran-Quran yang kita dah baca tu. Hak tu eh kata. Kata ayat ke apa? Ayat kepada manusia. Ayat ke manusia. Tak ada kecepat menyata. Tak ada kecepat. Kau lain tak ni. Ayat manusia. Zadatum imana. Iman kita buasa nama. Buasa pasir. Gapa mana pasir? Kalau kita ngaji lah. Mengaji boyak lebih-lebih. Gapa-gapa tu. Oh, rasa no. Rasa sekena. Rasa pujuh ya. Lepas tu, dua sejek pun selipat. Ilek. Ha, tu. Tak apa lah. Pasal dia dah tu. Tapi bila kita dengar ayat Quran, orang baca. Bukan kita baca sendiri sama Allah. Dah. Orang lain baca. Iman kita kerana Nabi kata, al-imanu yazidu wa yangkus. Iman seorang tu kadang-kadang nyupasai tinggi. Air laut, air sungai. Nyupasai naik. Kadang-kadang nyusuhu. Pasal tu dengan ibadat. Ime kita pasal dengan wa ibadat. Ime kita suruh kerana bila kita malah ibadat. Kita malah. Tengok rebek tu hari. Ime ada roh. Nah. Ha. Pasal kita nak. Nak sentuh banyak sikit lah ni. Nah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga. Segala kerja dia tu dia usaha. Patut tawakal kepada Allah. Gapa tawakal ni? Tawakal. Bukan tawakal. Bukan tawakul. Tawakal. Usaha serta bertawakal. Seluruh diri kepada Allah. Usaha dulu. Nah. Semua Nabi. Borok ia tu. Tuai hatam aridah daripada syurga. Borok orang naik. Gi Isra' Mi'raj tu. Isra' tu Mekah gi. Baitul Maqdis. Nabi tamak lu. Nabi tamak lu. Borok ia tu. Padahal borok tu atas mari khas pada Nabi dah. Tamak tu apa? Karena Nabi nak naik langit pula. Takut nyegi.
Tu Nabi kata ikilha mutamaklah utamu tu dulu wa tawakkal ala Allah, baru tawakkal kepada Allah. Kena ikhtiar usaha dulu baru tawakkal kepada Allah. Jangan tak ada tak usaha. Ikut ya aku tawakkal Tuhan. Ah berah ada tak ada tawakkal pada Tuhan. Laut ada tak ada tawakkal pada Tuhan. Tak kena lagu tu. Tawakkal dia panggil tak ada tawakkal. Tawakkal ni usaha dulu. Yang kebanyakan kita mudah-mudah contohnya malah hilang mutu kita, mutu ka sika ka bagai rumah tu hilang. Boleh hilang. Lagu mana? Tengok tak ada. Tanya pakana makanan kan tak ada. Gapo? Adakah kita doa dengan Tuhan ya Allah ya Tuhan kan okey bila kena zalim da'watul mazlum mustajab doa kena zalim Tuhan terima lalu dah. Apakah kita tahu kata mutu kita hilang kita kena mari mari hajak kan dulu doa kita ada pergi cari tenepe tenepe malam mutu mau hilang tak tahu kata piom mai tak tahu kata piom mai so cari cekak dah anak cucu saya ada mana lah ni ayo lek apa ngado awe juh tu ada bibi ai batu masuk ke hotel dah ya awe bahasa juh tahu tapi yo tenepe tenepe ah tak apa nak sok tanya tengok. Tak payah li. Mutu pai gapo, cak gapo, jiho apa, tak mana. Tenai bek kata orang apa? Eh, nak suruh tanya tengok. Ya apa kelak dia ni nego kan tenai bek kata siapa nak sanggup tanya. Gapo mana tu? Orang tu tawakal kepada tu nembe. Iyalah tu nembe tu punya selawat apa. Tak ada gaduh nak doa, tak ada gaduh nak semaya hajat, tak gaduh nak ikhtiar usaha. Buat tu nenek kata apa yang nak sok tanya tengok. Maka orang kelihat tidur di negara. Sudah. Tu tak panggil ketawa wa'ala rabbihim yatawakkalun. Itu kan? Itu adat tak kita. Ikutlah gapo kejadian gapo-gapo. Ada buku tu buku ni. Kau yang tu nenek tuk menik. Tu nenek tuk menik. Tahu ada apa yang nak cara tengok. Kelihat tidur di negara. Sudah. Tak gaduh nak berdoa kah? Tak gaduh nak semai hajak kah? Tak gaduh nak usaha pun lain dah. Eh, dah kata dah. Oh, yang ketiganya, alamat kata, kita berimej kepada Allah. Itu lagu tu. Berimej kepada Rasul. Ini lagu mana pada berimej kepada Rasul? Kena turut segala gapo hak Nabi buat contoh. Hak Nabi contoh gapo kita. Berimej dengan Rasul ni, iaitu Nabi royak gapo, Nabi khabar gapo, Nabi perintah gapo, kita sami'na wa ata'na. Dengar hak Nabi royak atau ta'at. Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik. Tak ada segala Nabi buat tu contoh tauladan yang baik kepada umat dia. Nabi buat apa sebab tadi? Nabi tahu. Kata bila dah orang komat dah sejik. Nah. Komat dah sejik. Tak semayalah. Tak minat takbir. Tapi hidangnya dia dapat. Makan malam ni. Nabi tak makan dulu tak apa. Kalau kena tangguh hidai, kerana Nabi kerti. Nabi nak bayar gapa kerana dia tobe'ah manusia. Ana basarum mislukum. Aku ni manusia, semua manusia lama-lama. Cuma, yuha ilai. Jadi wahyu dia Tuhan. Ada-ada, kita biasa, mungkin dia mengajar. Kalau Nabi, ajar lagi kau kane, teguh kita ngajar kau kiri, kita kena turut kiri. Ini ada, kita ceramah begini. Oh Nabi royak kok kane, tunggu kita royak kok gigi, kena tunggu kita kali ki. Jadi tunggu Nabi, Nabi yo kuat. Nabi yo kata kita tak pandai. Anak tunggu Nabi ini. Nabi yo rasul, yo maksum. Ado kita ngajar kita. Ado. Eh? Eh dalam klik dah dalam klik. Kalau Nabi ajak gigi kiri tunggu kita gigi kane, ha kena tunggu kita gigi kane. Kalau Nabi ajak kane, tunggu kita royak kiri, kena tunggu kiri. Waktu kita kena buat amal ni tak boleh nak wiri Quran, nak wiri azkar nabawiyah, nak buat apa semua kan Nabi buat tak padai dengan kita. Kita manusia tak padai nak tua Nabi. Subhanallah azim. Itu alamat kata tidak beriman. Imanan kamilan. Habis Nabi kaya lah kau dah.
segala benda ibadat mu jangan panah-panah. Semaya. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sallu musmayalah. Kama raaitumuni sebagaimana mu tengok mu nampak mu melihat usalli aku semaya. Aku semaya lagu mana mu tengok lagu tulah semaya. Karena semaya ibadat mari tu eh. Semaya. Jangan panah-panah. Ha? Nak dak plan kau tu nak dak plan kau ni rekod kau tu tak leh. Semaya. Haji patu kau khuzu anni manasikakum. Muhammad terima contoh haji yang aku buat apa yang kamu tengok aku buat haji. Khuzu Muhammad lah. Anni daripada aku manasikakum haji yang kamu pergi buat haji tu. Oh mungkin awak haji mabrur, haji yang sempurna, mu tengok Nabi buat lagu mana? Lagu tu. Heh. Heh. Oh, kena orang tu. Oh, padan nak turun Nabi. Nabi tak ada kapal terubah kan? Kita ada naik kapal terubah ke Mekah. Nabi tak ada mutu. Ada uta, ada kuda kan? Kita ada naik mutu, naik kereta. Oh, tu dunia. Dunia panah rekor-rekor. Satu kali, Nabi gira jalan di dalam satu kebun tamak. Tua kebun tamak, dia kerak pelepoh. Ya. Kerak pelepoh, kerak pelepoh. Pelepoh apa? Kita tahu lah, kau dah sama dah. Oh, okay. Tak pergi Mekah pun tahu. Kerak pelepoh. Nak no, wiwah ya lebat. Yang kedua pula kena tanah kah. Ambil bunga hak yate gi boh di hak tino. Wilba. Lalu Nabi kata, "Ha kan ada buat lagu ni." Dia cakap tahu apa dia hak dia, apa dia ambil bunga yate gi boh di bunga tino. Mudah-mudah kita kalau tanya salak lah. Salak kena ambil bunga yate gi selik di pak bunga tino salak. Buah ya lebat. Maka buah Nabi lagi bukan lagi Nabi tegur dia lagu tu kan. Kita buat lagu ni. Kalau lock-nya di mana? Maka awal Nabi kata aku tu, dia ingat kata, oh Nabi, oh, tak sewi suruh buat lah. Dia tak buat. Dia buat semua. Maka, waktu buah, tak ada lebat semua-semua dah. Dia ngadu pada Nabi, ya Rasulullah. Tama kami jadi takar, orang panggil stunner dia tu, setakar dia tu, jadi roli-roli-roli, sudut watai. Tak lebat semua-semua dah. Lepas tu Nabi kata kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum kamu hadap anak nenek kebutama tu aklamu lebih mengetahui daripada aku bi umuri dunyakum apa yang urusan dunia kamu mu tanya diri ye tanya dokah tanya pong dokah sepahang muci kawin leh ni nak jadi setor leh ni jadi petal leh ni jadi gapung lagi panah-panah kamu ha dunia mu panah-panah. Boleh rekor. Boleh bida'ah. Ada pun ha akhirat, ha dunia, ha hubungi ibadat, jangan rekor-rekor. Jangan pandang-pandang. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Mana-mana orang mari duk pandang-pandang rekor-rekor tambah situ kurang sini dalam ibadat ni. Okey panggil? Tambah. Kurang tambah dalam ibadat tak kira sembahyang dan kira haji tak kira lain-lainnya. Maka hak bukan mari daripada Nabi buat contoh fahuwa radun tuhan taklik dia tuhan taklik ha? Esok mana pahala semaya mana pahala haji tuhan kata mu tiru mek. Mana kamu duk buat mek mana buat diri hari minta pahala dengan orang buat tu ha tu nak bayar kata ha ugamu jangan kita rekor-rekor panah-panah. Kena ngaji. Kena mari ngaji. Habak tulah Islam wajib ngaji itu. Islam wajib ngaji bukan bahasa kira gamak-gamak dok. Kena ngaji. Kena belajar, kena mari dengar orang yang dok mengajar. Adapun hak rekod tu hubungi dengan dunia. Supaya ni mudah-mudah hamah. Hamah di Palestin. Hamah di Palestin. Ada perailan ni lah. Hari ni 47. Mula daripada 47, 3 bulan cukup dah. 3 bulan cukup dah. Mula daripada 47. Nah, 47 baru dulu ni semula. 47 baru ni 2 bulan. Hari ni 47, 3 bulan cukup dah. 90 hari dah. Ada perailan dah putih. Kau hamas lah ke mana? Dia pergi beli mutu. Nama alat sejahtera tak boleh. Dia beli mutu. Ambil enyek mutu tu. Mari tak pelang.
wak turun dalam gua dia tu lah, dalam umbung dia tu, dak peleng wak jadi kapal tubeh. Boleh naik dua orang, dua orang. Hak enye mutu ya beli tu pecah tahu segala. Kata dia ambil enye saja, wak wi jadi kapal tubeh. Untuk naik kapal tubeh. Naik dua orang, hak di sungai kana Israel ya wak pagar ke 30 meter, 25 meter naik. Dah muka apa-apa. Kalau dalam tanah tu, sepatutnya juga 30 meter. Dalam tanah tu pagar 30 meter, di atas 30 meter. Lain pada 30 meter tu ada fifa, orang panggil, rengsu. Sebab kita sini tu, fifa, orang dilihat tinggi sekali tu. Nah, masuk dekat tu tak ada kena getek dah, tak ada kena tepuh. Masuk pergi berapa meter, yang tak akak serok meter lalu dah. Kacok lalu dah. Lepas pada pagar 30 meter. Lagi pula tiap-tiap 30 meter itu ada pula wong compik. Wong compik. Sampai 30 meter pagar dia tu ke? Ha, ha tiga tape tu, ya tiga tape. Tiga lape 45 kilo tu, lape 45 kilo. Ha sebelah lain tu laut. Ha 45 kilo lain ni, tiap-tiap 30 meter itu ada wong compik. Wes takak orang, okay? Biar gapo. Di wajopi tak ada bedeh lah duduk. Ada bedeh dengan otomatik. Biar manusia jangan kegapa. Burung lalu ke wajopi tu menetuk dengan diri lalu dah. Tapi tak pakai. Wajopi hanya dah harap tu. Apa tu hari 47 tu hari raya dia. Hari kebesaran dia yang raya dia ada. Parimun ni raya bagi orang Israel. Hari tu hari raya yang tujuannya pakai pergi ibadat nak minta apung dosa kesalahan dia kat Tuhan. Ya harap pada wajah pik dia tu. Jadi apa pun tak pakai. Hak orang hamah ambil enyai mutu pergi buat kepada Tuhan tu lah di Israel. Tempat pusat-pusat Israel tu. Hak tu rekod itu dibenar. Hak tu dia panggil bida'ah. Bida'ah, bida'ah ni baik benar. Ikut kalau kita duduk, dah plan kereta, dah plan mutu, dah plan apa semua tu boleh. Itu. Jangan hak ibadat. Bahas itu tak apa. Bahas itu dah. Ha. Kita hubungi tafsir ayat ni. Waktu yang tu yang mari tafsir ayat Quran, kata orang beriman tu bila sebut nama Allah ya gemetar di hati. Lepas tu bila dia dengar orang baca Quran menambah pasal kuat iman dia. Lepas tu kerja dia tu banyak tawakal kepada Allah. Tawakal ni mudahlah. Bagi cara nak serah kepada Allah tu kena usaha ikhtiar dulu. Yang tu yang sebut dalam surah tu Zumar pula. Tanah kata orang yang tak ada beriman kepada Allah dan lebih-lebih lagi tak ada beriman akhirat, Tuhan mari tafsir ayat dalam surah Az-Zumar. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ini supaya nak we jelas lagi. Hak orang beriman. Orang beriman kepada Allah tadi tiga perkara tu. Tu yang kata dalam surah Az-Zumar, dia antara keburukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang ada buat syirik baik, ada buat perkara yang tak kena dengan Islam baik, tabiat pegangan akidah dia dan kepercayaan dia, bila apa sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, idza dzukirallahu wahdah, bila sebut nama Allah yang Maha Tunggal, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, hati dia tu tak ada berasa gano, tak ada berasa gano gelisah, tak ada berasa gemetar hati, tak ada berasa takut pada Allah dan tak ada berasa nak cepat tunaikan panggilan daripada Allah. Orang ni Tuhan kata celah orang yang tidak beriman kepada Allah dan lebih lagi tak beriman dengan hari akhirat. Bawa sebut nama lain pada Allah, bawa sebut nama Tuhan, jadi tak rasa gana, tamadah biasa.
Wa idza dzukira alladziina min dunihi, apabila sebut lain daripada Allah, idza hum yastabsyirun, ketika itulah mereka berasa gembira. Alhamdulillah. Contoh-contohnya tabiat orang kafir ni, bila sebut nama Allah dia menganyi. Orang kafir bila Nabi sebut nama Allah, lebih-lebih lagi orang Yahudi. Orang Yahudi ni bila sebut nama Allah dia katakan, dia katakan kepada Nuhai, ya Allah maglulah, tangan Tuhan ni kedekuk, tangan Tuhan ni kedekuk, mana Tuhan tak boroh. Ya Allah maglulah, maglulah cekok semua, tak ada gaduh nak bunyi. Itu orang Yahudi. Orang kafir musyriki Mekah, bila sebut nama Allah tak ada, biasa, tak kata-kata apa, tak ada bahasa kadang-kadang. Tapi bila sebut nama lain pada Allah, sebut nama berhala dia kah, sebut nama benda-benda kuakor yang dia puja, hum yastabsyirun, hati dia bergembira, bahasa segena. Waliyadzubillah minzalik. Mudah contoh, mudah contoh gambar-gambar lagi. Lebih mudah gambar. Kalau zaman dulu, orang kaya kata, oi, kapung ni, ni, orang dah harap kereta kapung ni, ada orang ceramah, ada orang ngajar. Ada orang mari nak kecil hak agama. Mari nak terengih hak Islam. Tak ada kuasa kena, tak ada. Tapi bila orang harap kata, eh, malam ni ada royek. Royek apa orang panggil zaman dulu? Eh? Eh? Oh yeah, kok kapung main kok kapung tu lah. Ah, royek kulit kah, royek gapo ikut lah, royek kulit kah, moyong, cening kah, dahdong kah, gapo ikut. Oh, hati dia wasa mana? Ya stop syurun. Allah, Alhamdulillah. Oh, suruh bini nanok cepat-cepat lalu dah. Bila royek kata ada gapo benda maksiat, tak kira lah gapo zaman dulu, ya lagu tu zaman dulu ya. Ah, kau ya peri kah, kau ya nak senaubak kah, ah, mari moyong kah, mari balike kah, mari gapak. Berasakan hati dia, Allah nasib baik kita malam ni. Ha? Pakas kenok lalu dah. Itu gambaran yang tu yang sebut kata, orang yang tak berimi dengan hari akhirat. Boleh yazubillah ni tadi. Di sini, kita berhadah dah. Habis itulah. Ayat yang kita baca dalam surah Yusuf tadi, lepas pada kita berimej kepada Allah, berimej kepada Rasul dan berimej kepada hari akhirat dan lain-lainnya, kita kena mengikut apa hak ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran daripada Nabi. Lepas tu hak yang ketiganya terayat dalam surah tadi, wa tujahiduna fi sabilillah. Kena kita berjihad, berjuang pada jalan Allah. Kerja untuk jalan Allah Tuhan. Kerja jalan Tuhan ni berat. Berat. Gapo? Jihad jalan Tuhan. Jihad dengan diri waris sebut Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wari dulu dengan harta. Mau jihad kena waktu baik harta. Kerana nak pergi jihad ni, kena ada, kena ada kuda zaman Nabi, kena ada kuda, kena ada alat senjata, bedih, bang, kalau lah ni kak. Kena ada alat senjata lah, anak panah tu, anak panah. Belum ada nak tubik, tuan nak pergi tu. Belum ada orang nak pergi perai tu, kena pakai alat senjata. Lepas tu Tuhan suruh, kita ni waktu tubik, duit dulu. Lepas tu dalam ayat lain, yang wari, a'idu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'aidu hanyalah kamu sedia lahum, bagi mereka untuk nak lawakan musuh-musuh orang okay, Islam tu dengan kekuatan. Oh, mula sekali kekuatan iman, yang kedua kekuatan tentera, bilangan tentera, kekuatan alat senjata, kekuatan lain-lain lagi. Yang ayat ni kita hari ni nak lagu mana? Jihad hari ni kita kata belalah. Tak apa, kita tempat kita ni tak ada, tak ada siapa perekat lagi. Kalau kita setengah nak kecek lah. Lo ni duk gaduh di Palestin. Palestin hari ni mau kita bayar ni berapa dah? Ambil daripada 47 siapa hari ni 3 bulan dah. 3 bulan mereka itu berjihad di Palestin ni, mati
20 ribu lebih dah mati, 20 ribu lebih orang Islam lah, tak kira budak-budak, tak kira orang perempuan, tak kira orang tua, tak kira orang mereka mana, bomo-bomo duduk di hospital itu orang saja 20 ribu lebih, hospital yang bang sejak 1300 hancur dan lain-lainnya, hospital yang bang lebih orang-orang yang duduk sakit, orang-orang yang tali oksigen, tak tahu oksigen, lepas tu bomo-bomo sendiri yang berdeh lebih. Subhanallah azim. Maka perjuangan Palestin ni, biar Palestin kita nak pergi ni tak ada kemampuan dah. Okey, panggil tadilah. Kerana email kita tu syarat orang nak jual di Palestin ni kena lagu mana, syarat orang nak jadi baris sedepan golongan Hamas, satu sekali minta izin kepada ibu bapa. Tak izin ibu bapa, dia nak pergi mati syahid. Yang kedua, kena minta izin daripada email tempat teh nak turun lemah dia. Yang ketiga, kena maya tahajud tiap malam, kena baca Quran sejuk sehari, kena puasa senar khomi, kena ngapa Quran paling kurang 15 juz sampai 30 juz, 10 kali syarat. Kita tak terima mula lah, tak terima. Kalau es ku Allah tiga kali tak baca sehari, ku Allah tiga kali tak baca, ku Allah baca tiga kali, pahala sekali khotbah dak, pahala sekali khotbah semenit boleh baca ku Allah saja tu lebih dekat dengan 100 kali lah semenit tak baca. Maya ni pun kerana ada gapoh, kenapa pun berasa kalau ada apa tu kena pergi ngaji dengan semaya lah. Mugi tak gi. Ini kaya tak syarat nak pergi pejuai tengah tu payah. Tak terima mula, dia mahu tak terima mula. Pada dia tanya hal ni, mengapa kera apa juh nak pergi pegang? Duk baca dalam Yakuni, duk ulai innal ladhi tekacu. Innal ladhi, baca dalam Yakuni satu surah. Innal ladhi. Tak terima mula dah. Kalau gitu, kita kena wi batuwe. Batuwe tu melalui dengan doa. Doa kita nak bagi tu. Bagi doa kita ambil belaka tapi selit jelah payah belaka. Doa, Nabi kata doa orang Muslim. Nabi royak dari hadis mana-mana orang Muslim dia doa pada saudaranya yang tidak ditahu oleh saudaranya, maka itulah doa yang diterima oleh Allah mustajab. Orang Palestin duduk jual dia, kita duduk doa sini. Orang Palestin tak tahu kata pihak duduk doa dengan dia. Maka tu yang mustajab. Atau tu timur pelik-pelik tu, timur pelik tu tubik oleh berita. Atau orang Israel ni gila tahu tak macam mana. Apa gila? Yang gitu tubik gepere. Mari dengan kacuk putih dapet. Tak tahu kata mari celah mana. Mari bedih tak mati. Dia tak bedih satu. Benda tak mati hilang, tak tahu apa ke mana. Ya benda yang mari kena kita. Lepas tu jadi takut, gerung, ra'. Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Tulul Anfal tadi, Tuhan tanya kepada orang kafir tu ar-ra'b, gerung. Bawa gerung tidur tak nyera, bawa tidur tak nyera jadi sakit kepala. Sakit kepala jadi macam-macam, jadi punah otak, jadi gapo. Lepas tu dia jadi banyak. Lepas ni tentera Israel jadi takut, gerung di hati. Lepas tu jadi peraksa, perasa kau segi pergi. Lalu Netanyahu naik dia tu igak beribu-ribu, igak boleh go denda pula macam-macam jadi. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada berlaku jadi mata ni buta, mata buta pun ada, fikir rekesok pun ada. Tu tolongnya daripada Allah, daripada doa kita, ada doa setiap dunia ni. Kita ada doa tu, doa zahril ghaib yang belakang saudara dia tu adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tahu dah. Karena jihad ni Nabi kata al-jihadu bakin ila yaumil qiyamah. Berjihad, berjuang ni bukan satu masa je, bukan seluruh masa Nabi dah. Kekal sampai hari kiamat. Al-jihad berjuang ni
bakin kekal ila yaumil qiyamah, hai sahabat kiamat. Lama mana tak kiamat, selama itulah kena berjihad, kena berjuang. Hingga Nabi kata kena afdalu jihadikum, seafdal-afdal jihad kamu ar-ribat, orang yang hendak jaga sepada. Lalu kita ada kecil banyak kali dah ni, afdalu jihadikum, sebaik-baik, seafdal-afdal dan sebanyak-banyak pahala orang jihad di kalangan kamu ar-ribat. Ribat ni orang duk masuk wing jaga sepada di antara, jangan wing musuh mari masuk le tempat kita. Supaya dengan lo ni contohnya Fuad Hamah dia jaga Masjid Al-Aqsa tu, dia jaga Baitul Maqdis tu. Fuad dia gile orang ni wapa je ambil pagi sampai pukul wapa pas satu piyo pula 20 pagi. Kalau tak ada orang jaga ribat ni, jaga wing ni Masjid Al-Aqsa tu utuh habis dah, yuak khainak oleh Israel lama lah. Tak boleh nak tengok lah, ada gambar aja. Hingga Nabi kata lagi wa afdalu ribatikum, sebaik-baik orang jadi ribat, orang masuk wing duk jaga sepadan dengan negeri musuh ni al-asqalani, iaitu asqalani tu Ghazah, dekat Ghazah. Asqalani satu kawasan yang duk di Palestin nama asqalani, eskalon tu disebut kata eskalon kawasan sian. Sebaik-baik so, orang yang jaga wing itu orang sekalian. Masa Nabi tak tahu mana lagi tu, tahu mana lagi sekalian duduk mana. Tapi Nabi goyak belah-belah dah, kerana dia sekalian ni mula stain orang yang jihad pada jihad, orang yang jaga ribat duduk jaga dalam Masjid Al-Aqsa dan duduk jaga di askalan. Kerana hadis Nabi kata kerana lagi keluar orang ribat ni, dalam hadis Nabi kata ribatu yaumin fi sabilillah afdalu mi alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Orang duk jaga ribat, orang suka rela duk jaga sepada sehari pada jalan Allah tu ada lebih utama daripada 1,000 hari yang berkhidmat pada tempat lain. Sehari duk jaga sepada tu orang Hamas duk jaga sehari di Masjid Al-Aqsa di Palestin tu, Nabi kata lebih baik daripada orang duk buat bukti buat amal taat di tempat lain selama banding Nabi sini alfi yaumin, 1,000 hari. Allah, 1,000 hari. 1,000 hari kita ada ibadat, hari kita duk semayang, duk baca Quran, duk apa 1,000 hari. Pada orang ribat sehari ya, pahala lebih ya. Kalau dia mati, orang dia jaga sepadan dia mati. Anna man mata murabitan ajra alaihi ajruhu wa rizquhu ila yaumil qiyamah wa amin min fitnatil qabri. Siapa yang mati dalam keadaan dia nak jaga ribat, jaga sepada atau bela sukarela, bela agama tadi, Allah akan menyediakan pahala rezeki dia hingga sampai hari kiamat. Dia mati hari ini, orang berdiri dia pahala dah mulai setiap hari-hari tak tahu kata banyak mana sampai kiamat. Allahu Akbar. Dan lepas daripada fakta kubur. Lepas tu kita nak kan, oh nak pergi pegang dia isteri, pegang dia anak, pegang dia cucu, jangan pergi lah ya. Ni dia ayah pergi, ni biar pula nak beli beras, biar nak saya buka pula, biar nak saya tahu pula. Kita hatagi duit yang kita hatagi ni, Nabi kata man jahhaza, siapa wak kesediaan ke lekape wak sumbenge ataupun pertolonge kepada orang yang berjuang. Jahhaza ni mana wak kelekape, kelekape kuda baik, alat senjata baik, makanan baik, wik kelekape sedia orang nak perang tu. Dia tak nak pergi kali. Faqad ghaza, maka boleh falak supaya orang duk main perang. Boleh falak supaya orang duk perang. Orang duk riba, duk perang pada pasal. Masya Allah. Kita tak duit lah. Kopi kita duit bang ni. Ada lagi kopi lah setiap buah umur ni. Apa lagi? Ada setiap buah umur. Ya Allah, ya Tuhan ku, dengan berkat sedekah ni, dah, gapa? Banyak dah bang ni. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Oh, wila penyakit diri kita, sapa pahala pada ibu bapa kita. Dan, jauhkan segala bala. Kita hatagi walau apa kok nak sikit lah. Nabi kata sikit yang kita hatagi tu, tapi besar pahala.
Tanda gapa? Nabi kata mana-mana orang yang hatawi makan ni kepada orang yang lapar, gapa dia boleh? Nyade Nabi, ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah yaumal qiyamah min thimaril jannah. Mana-mana orang dia hatta batu eh, tak kira dengan makan ni, dengan ubat pakai ya ikut gapa lah wi bakar kan wi makan kan. Kepada orang mukmin yang lapar, orang pulau setiap hari ni dia suka habis. Orang di Gozah tak boleh. Nak hantar makan ni pun tak boleh. Hantar air pun bersih tak boleh. Kita pergi makan kepada orang sore yang dia tu lapar, hingga siapa dia kenyang, Tuhan akan pergi makan kepada dia di hari kiamat daripada buah syurga. Daripada buah syurga. Oh tu hantar pulau setiap tak kira lah. Hantar pulau setiap tu besar pahala dah kira dah. Boleh pahala sebab pergi lagi. Kita hantar duit kita. Walaupun sikit yang hantar duit, we makan dia kenyih. We kepada orang Palestin duk lapar, tak ada makan ni, tak ada minum ni, tempat rumah tak ada, kita hantar lagi. Nabi kata kita, orang tu boleh, Tuhan akan ganti dengan makan ni buah kayu daripada syurga. Nak makan buah kayu ni syurga tu, kena masuk syurga dulu lah. Dah, masuk syurga dulu. Jangan kata kata plastik ni. Kita ni orang ada nanok baik, ada pingat api baik, ada buat lauk baik, ada nanok baik. We makan kepada sore yang lapar, hengok siapa yang kenyih. Mari kenyih. Tak kira lah. Dengan duit kan, dengan berah makan ni kan, dengan apa. Yo makan di dunia ni daripada lapar kepada kenyih. Dia tu has dia akan makan ni kepada orang tu buah daripada syurga. Wow. Adab dia wasa saya lah kalau tahu tu. Nak makan buah syurga kena masuklah syurga. Satu hadis lagi Nabi kata, man at'ama akhahu hatta yushba wa saqahu hatta yarwiya ba'adahu Allah minan nar sab'ata khanadik ma baina kul khandakaini 500 am. Mana-mana orang wi makan kepada seorang orang yang lapar hingga dia kenyang. We minum satu jenis minuman daripada orang dahaga hingga hilang dahaga. Tuhan jauh kepada dia dengan api neraka sebanyak 7 parit. Dia antara satu parit kepada satu parit ni jauh mana? Nabi kata dia antara dua parit itu, iaitu sejauh 500 amin, 500 tahun. Allah. 500 tahun. Ni dia ada duduk ni dunia dengan langit tu berapa? 400 tahun atau 300 tahun dunia kalau jalan kaki, kita jalan kaki dia hukum jalan kaki. Orang ni makan kore, orang ni minum kore sore, tak kira pagi tengah hari malam, satu fuyer yang ni makan boleh jauh dia selama kalau perjalanannya sejauh 7 parit. Gikun dengan satu-satu parit di antara dua parit itu, iaitu sebanyak Nabi kata 500 tahun. 500 tahun gikun dengan 7. Banyak mana? Gikun tengoklah. Nah. 7 parit gikun dengan 500 tahun jalan. Allah. Dia saya apa lagi? Mari ngaji kau dah jenis rok. Nanti nak makan. Nah, tu memang so kata cadang berat memang. Nak murid saya murid memang. Saya nak buat ubat gapo makan ni. Pas nak masuk syurga nak makan wah kayu dari syurga. Nak jauh dari bayang neraka. Mari nak makan orang buat ayah. Dia kena kau baik. Jangan nak kita berasal nak nak pakai blok dia ibu saya juga. Subhanallah. Mah tu berani kata di bangun aku ya lain tak mana kata tu. Kalau kata lain si yang angin kereta tadi pek ni. Kata meja gapo? Ada jenera apa ada tu ngaji sana ngaji neraka. Tu. Ni ai segala. Jangan Nabi air segelah ni banyak doa. Patut apa lagi orang beriman ni we makan kepada orang-orang yang banyak doa.
Okey, awak banyak doa, bila ya doa banyaklah sepeng sore-sore doa dia, awak panas-panas doa lah. Kau maya tahajud, maya witir, maya pun malaya doa sampai tengah je. Doa. Buat akhir doa yang kata nak akhir doa. Mitok segala-gala jauh dunia, jauh gapo semua, wi mo rezeki yang banyak, yang murah, yang baik, yang berkat, yang halal, yang gapo semua. Wi jauh daripada neraka, wi peluah daripada kubur, wi cerah daripada kubur, wi lepas daripada kesakitan mati. Allah maina lal maut wa qurbati wa lal qabri wa ummati wa kubur tu jangan gelak. Patu ala sirati wa dzallati. Jangan duk gelicir di atas sirat. Wa yaumil qiyamati wa rawati. Ngedan hari kiamat jangan jadi haru-haru. Kita berdoa panjang akhir sekali ke apa? Waliman ausana biddu'a. Dan wilah kapo saya doa mik dawan tu kepada orang pesek aku suruh doa wi dia. Habis jangan berat mulut. Kita jangan berat mulut. Doa saya tu lah. Jadi kita ni berat. Kita sendiri tak ada doa nak dia kata aminnya, nanti kata aminnya kalau kita berdoa amin amin tu eh. Dia nyerah boleh-boleh lah. Nanti kata amin nak doa tak mana. Nanti kata amin. Malah juga amin membunyi. Membunyi. Orang Arab yang kata lu dah kita duk kecek panjang-panjang dia kecek buang apa kita la tansa da'waka ilayya la tansa mu jangan terlupalah doa mu doa tu kat aku katilah doa kat aku katil pesan tak kira pialah orang Arab lalu dah bawa kita kecek dengan dia bawa nak tinggal dia kata la tansa ka da'waka ilayya mu jangan lupalah sama sekali dirimu tu doa untuk aku katil kita dak malu nak kata kata mana nak kata doa saya tu lah. Ya tu ya. Kenapa buah dia doa tu? Dia kata waliman awsana bidu'a kepada orang yang bersekat aku suruh doa. Oh yang keduanya waliman ahsana ilaina dan berilah balas segapu aku dah minta tadi tu kepada orang yang pernah buat baik kat aku. Akhir air secawe. Ha? Teo secawe. Okey, orang biasa buat baik aku, tegur ke aku, salih kepada aku, minta wi lah. Kepada dia tu supaya dengan aku minta lah dia. Kita ni, darak, semua darak. Saya ni, pada harta kita kalau mah, lima kok, cuma lima kok lah. Saya. Nih. Oh, ayah orang lain apa lagi kalau? Oh, kalau orang lain kah, tak tahu. Inilah kelebihan orang wi makan kepada orang dan wi minum kepada orang jauh daripada neraka sore wi makan sore satu fuye jauh selama 7 pagi dia ngapi neraka tiap-tiap satu pagi satu pagi kedua tu 500 tahun Allah macam nama itu sahaya memang nah. Oh, kena pergi cari kami luar cawak ni mari. Oh, di sini pun kami lah anak tak melah. Alhamdulillah. Maksudnya. Ha. Banyak lagi. Ha, sikit lagi. Ha, siapa pukul apa? Ada lagi. Ha, sebelah minit. Lain pada tu. Hak tu orang beringat. Orang beringat pada kita ni. Tahu kata orang Palestin lapar. Puasa saya nak hantar makan ni. Orang Palestin tak ada pakai ye habis belakang dah. Kena bang rumah dia tempat kediaman dia, tempat pelari dia, tempat apa. Hingga tu nak royak kata mung nak cek kata orang yang tak percaya dengan agama ni orang lagu mana. Orang lagu mana. Itu tu mari sebut dalam surah surah Al-Ma'un. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bila Quran ayat ya. Hey, apakah mu tahu kedak? Mu tahu kedak, mu peh kedak, mu tengok kedak orang yang tak percaya dan dustakan agama. Orang tak percaya agama. Tak beriman dengan Allah. Tak ada agamalah, tak ada agama ni tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul. Orang lagu mana?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu ialah orang yang doa tinggal kepada anak yatim. Ya doa yatim ni tinggal tak peduli. Tak peduli, tak ambil tahu, tak ambil hera, tak wip tolong, tak cara kepada anak yatim. Yang kedua pula Nabi kata, itu hera ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang tak wi galak ke kepada orang lain supaya wi makan ni kepada orang yang miskin. Dua ayat ni dua. Orang tak peduli kepada anak yatim dan dia tak wi galak ke, tak wi semangat kepada orang lain untuk wi makan ni kepada orang miskin. Ya diri tu wi dah. Dia tu wi dah tak ada. Tak payah kau orang katik. Eh, duit ada jual awal riyal boleh juta-juta tu. Eh. Ha? Zakat padi, zakat apa tu? Hatta pergi kepada orang miskin, orang hak plastik ni, orang terlalu lebih miskin di dunia. Rumah tak ada, tempat kemeh tak ada, pakaian tak ada, makan ni, minum ni tak ada apa sekarang. Tubuh badan saja ya. Tu ayat kat sini, tak wi galak ke kepada orang lain, wi makan kepada orang miskin. Dia dah tak ada. Itu orang yang tak percaya dengan agama. Alhamdulillah. Itu nak ayat Quran ni dok baiki kita ni sifat orang mukmin, orang mukmin tu. Ha? Apa tu? Dalam hadis Nabi kata, sekiranya seorang-orang yang tidur dia kadang kenyang, malam ni dia makan sepenuh sedap kenyang, jirannya lapar, jiran di tepi rumah dia tu lapar. Sedangkan dia tahu kata jiran dia lapar. Ya kenyang, tidak nyerga. Tak ada Allah makan ni, tak ada. Wagi tanya khabar apa? Nabi kata dia tu bukan orang beriman dengan aku. Orang tak ada beriman lagi. Dia makan sedap. Anak-anak dia masya-Allah. Makan sepenuh molek. Tidak nyerga. Gila ya dek tapi rumah ya tu lapar. Ya tahu kata lapar. Ya tak ada wi makan ni. Kepada jiran ya lapar. Maka Nabi kata itu bukan orang beriman. Oh, Nabi kata tak nak beriman, tak nak beriman. Kita tak usah dakwah kata kita nak beriman. Oh, Nabi koyak lah tu. Nah, itulah. Kita hubungi dengan saudara Islam tempat teh kita, alhamdulillah. Pak kita ni ada apa pakak kerja sama, pakak sokong-sokong. Hak meskin hari ni, jadi kita tak ada peduli. Ha? Dengan orang saudara kita di Palestin tu dia lagu mana. Kadang-kadang setengah dia tu, dia sokong Israel pula. Lah ni mungkin orang yang ada jauh duk keliling Palestin, duk keliling Palestin negeri Arab, duk keliling Palestin. Ha, tak tahu perkara tak hera apa duk sokong Israel pula. Lebih-lebih lagi hari ni kewajipan kita hari ni orang Islam sedunia yang duk ada di mana-mana pun adalah mula sekali jangan lupa doa. Yang kedua, we lah sumbenge batu eh. Sekadar hari-hari kita ada lah kopi rumah kita. Ha? We ajar anak kita, we ajar orang dalam rumah kita buah kopi. Lepas tu buah penuh kopi, penuh tak kopi. Buat siapa boleh puasa ni, pergi kepada tarakan I-Bank. Jahat lagi pada Palestin. Pahala yang kira tadi, supaya lagu mana pahala besar kepada orang yang duk ribat, orang yang duk jaga di Palestin itu. Boleh pahalanya anak, kita boleh pahalanya tu. Yang kedua pula dah, kita ni orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang akhir sekali, wajibnya kita, dia suruh sutih dunia ni orang Islam pakak boikot. Boikot buah berarti beli hak barang yang dibuatkan oleh orang Eropa. Tak kira hak Israel diri, Amerika ke, hak Itali ke, hak gapo lagi, hak semua Eropa tu, pembuat orang Eropa tu. Ha? Mudah-mudahan kalau kita masuk dalam sewek tu, tengok lalu rawatnya. Barang hak yang dibuat oleh orang tersokong. Inggeris tak Inggeris, apa tu Itali tak Itali, apa tu banyak lagi negeri-negeri hak Eropa yang satu lebih. Karena apa? Loni di Malaysia, Indonesia, Brunei, negeri-negeri selain tu boikot habis dah. Mampu habis. Katuk kedai sewing, kedai biksi, kedai apa, katuk habis. Tak ada biar nak beli. Ha? Tak ada. Dengan tu gaji orang kerja, dengan bagai ha? Yang produk dia tu. Maka tempat kita ya, jadi tak erti lagi. Tempat kita yang tak erti. Ha, pagi hari tu nampak ha, pakai peyah, pakai serba, ha, janggut panjang, tu masuk sewin. Subhanallah. Nah, karena apa? Fanta ni, Fanta ni, Fanta, Coca-Cola ikulah. Ya labur wakuk ya. Ya labur wakuk ya.
Hak lebih lagi hak jual, hak lebih lagi jual kusna tu, kusna ni, pai tu, pai ni, apa. Dua kok laba. Dua kok laba ni, ni sejebur dua kok yang ambil hipung semua seluruh dunia ni, dia beli peluru kepada Israel, pada Israel, Israel, dia bunuh orang Islam. Hak dua kok kita beli laba fenta, kok kola tu, dua kok yang hipung-hipung semua seluruh dunia ni, hak orang Islam dia beli, ambil duit orang Islam, dia beli peluru, dia bunuh orang Islam di Palestin. Khabar tak khabar lah tu. Duit kita sedekah kepada Yahudi untuk beli peluru bunuh orang Islam. Mas'ul amam Allah. Kita ada bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Batul dulu, bukti dulu ini. Pesankan anak kita, cucu kita, benda barang selain, stop dulu. Karena dunia orang Islam dah habis. Katuk kedah habis dah. Ha, kerana apa? Ya, kena ada gaji. Gaji pun cakap banyak-banyak. Gaji orang kerja banyak-banyak. Gaji-gaji habis. Tak laku. Masya Allah. Tapi kita hari ni kita tengok sewa yang baik, besi baik, supaya tak ada sedia kala. Kerana apa? Orang Islam tak tahu. Kata duit kita dua kot sekot laba tu dia beli peluru, dibunuh orang Islam. Kalau tahu situ tak apa, itu wajib. Sebab ulama mari hukum setiap dunia ni. Al-ulama kibarul ulama fil alam harre orang Islam dia beli barang segala produk hak Yahudi ataupun orang hak Europe ni, ha, harre. Lepas tu jadi fardu ain kepada kita, ha? Kena jauh, kena apa, kena orang pakai boikot lah ni lah. Itulah, ha, moga-moga dengan apa yang kita dengar sikit sebanyak pada malam ini untuk kesedaran kita bersama dan untuk kita mendekati diri kita kepada Allah, dan supaya kita berjaya, supaya jaya kita ni apa dalam hadis tadi, jauh kita daripada api neraka, lepas tu kita boleh masuk syurga adnin. Ha, tu yang kita denok ya, masuk syurga adnin yang kedua, jauh daripada neraka. Moga-moga dengan apa yang kita pehek usaha untuk, ya tak payah ni. Nah. Gapo hak Nabi ajar buat sekadar kemampuan hak kita boleh buat. Email hak tu ada di email kita. Kita boleh buat sampai mana? Lebih-lebih lagi, nah, Malaysia Nabi kata ni orang Malaysia, man sallal isya fi jama'atin, mari Malaysia dengan jemaah ka annahu qama nisful lail. Solat yahma ya tahajjud tengah malam. Ambil petang sampai tengah malam. Kalau maya subuh pula, man salla subha, man salla subhi fi jama'atin ka'annahu qama al-laila kulluh. Orang semaya subuh dengan keadaan berjemaah, seolah dia semaya semalam itu penuh dia. Maya penuh. Lepas mana lagi pahala? Kita tak ada dah. Tak ada dah. Kalau lain tak ada dah. Lagi perai plastik tak dah. Tak lagi dah. Mari semaya jemaah pun ngayak. Ya. Orang ada buat tukar mari ngaji maya. Kita ni ada dengan motor, ada dengan kereta-kereta BMW pula lah. Motor tak tahu je apa silih. Nak mari semaya sejak ni. Tak boleh mari. Allah. Malu Tuhan. Kena tanya. Lah tak tahu. Ya ini kukai. Man huwa nahnu. Nak tanya pilih aku ni. Aku ni pilih ni. Munafik kah? Murtad kah? Mu'min kah? Bukan. Kalau kata mu'min, ha, yelah. Munafik dah. Murtad dah. Kafir dah lah. Dah kali-kali. Waliyahzubillah. Nasasi, kajar malam ni dah. Bikajar pandai pun. Ha? Ha, kerana sedap malam ni, sedap makan ni. InsyaAllah tak lah, sedap. Ha, kalau gitu, oh, masalah cukup dah. Aku lapar dah. Dah kita ngajar tadi sebelum ada pukul 7. Apa 15 minit mana sejak 15 minit lah. Kalau ada soalan-soalan, kalau ada soalan tanya eh. Ada biar nak tanya apa? Eh. Ada.